Ya, terus ada dua permohonan untuk pindahkan kes dari saya ke Jadi akan biasa hadir pada posisi ini akan datang. Jadi kena hadir. Akan hadir lah. Ya, saya rasa ini proses biasa dalam tahunan. Saya tak ada balut tengkok, balut kuda. Saya tak ada PBMC. Saya tak ada buat-buat sakit. Saya tak ada. Saya politician yang gentleman. Saya mohon ikut proses yang betul berdasarkan undang-undang. Ada peruntukan yang dibenarkan untuk memindahkan kes mahkamah. Sesyen ke mahkamah tinggi. Saya buat proper. Dan saya tak ada... Kalau nak lewat-lewatkan macam apa ahli-ahli politik pondan tu kan, balut tengkok pergi duduk hospital pun boleh. Tapi saya tak buat kejam-kejam tu. Saya mohon ikut proper. Rasa ini patut diberi perhatian lah. Itu persoalan undang-undang, saya serahkan lawyer lah. Tapi dari segi moral, saya sedang tunjukkan contoh yang baik. Ikut undang-undang, ikut proses di mana ada ruang. Dakwaan bahawa saya cuba melengah-melengahkan proses undang-undang itu andai yang mereka saja. Selama saya boleh lalu, selama mana saya boleh lalu, saya lalu lah. Itu saja. Tidak saya tak hadir ni kan. Kalau saya hadir, saya warga negara yang sangat bertanggungjawab. Tok Sri, Tok Sri juga selain kes ni, banyak juga lagi kes yang dihadapi lah. Contohnya macam SPRM pun memanggil Tok Sri. Jadi, ada isu dengan SPRM? Tak ada. Maksud saya bagi keterangan, selesai lah. Dah selesai dengan SPRM tu? Selesai. Tak ada isu apa itu pun direka-reka juga. Digunakan semua alat-alat jentera kerajaan ni untuk menekan saya, menekan kerajaan negeri Kedah untuk memberi gambaran buruk kepada tu. Semua ni orang tahu lah, ni kerja madanon je. Tak ada isu undang-undang pun, tak ada bis. Tak ada asas sama sekali tentang isu SPRM tu. Tapi dibuat juga. Saya rasa pentilah main politik macam tu kan. Politik gentleman. Tak payah guna agensi untuk tekan orang, tak payah. Orang tahu semua. Lambat lama orang akan nilai. Orang nampak, orang sedang nampak. Itulah. Nanti akan lebih proses dengan panjang kan mengenai mahkamah layak tu dekat syarat. Adakah ini akan mengganggu? Yalah. Kena buat pembagian masa. Agak mengganggu lah. Yalah. Tapi mahkamah pun memberi ruang untuk saya kemukakan tarikh-tarikh yang saya boleh hadir. Dan saya pun telah kemukakan. Saya harap ke depan Indonesia. Okey, apa harapan MB selepas presiden? Harapan saya mereka jatuh lah. Ya.